right. Tolong naik Grab. Pemberhentian pertama, perdana. Ini enak, suasananya pedesaan banget. Makanan juga kayaknya enak banget. Tuh, lihat menunya. Kayaknya sih. Seru nih. Ada iga bakar, bebek, udang, suwi. Ada pelet singkang. Jangan dong, kalau baboy jangan. Saya enggak mau. Ada pelet singkang. Wah, seru banget tau. Kapan-kapan makan di sini untuk referensi, ya gak? Ini lihat, ngiler gak? Ngiler kali. Hah? Iga bakar. Dua orang ya? Dua orang. Terus satu lagi. Ini apa? Yang itu sate ego, sate babi. Jangan-jangan. Aktivitas hari ini mau cari alternatif makanan. Soalnya kan kita udah lama nih gak ke Bali. Jadi perlu referensi-referensi tempat makan baru ya. Bisa order ke hotel atau makan di restonya gitu. Karena lumayan waktunya kan seminggu, supaya gak bosen. Salah satu tugas manajer berarti seperti ini ya? Iya, harus pikirin makanannya apa. Daripada gak makan nanti pada sakit kan, harus dipikirin makanannya apa. Hidup manajer, karena mengajak kameramen, jadi kameramennya ikut makan. Iya, betul. Ya, kan karena harus nyobain. Iya gak, Kang? Iya, betul. Kemarin masa gak makan juga, emang gak lapar apa? Makanya. Ini lapar lah. Daripada nanti gak enak diprotes kan? Nah, jadi biar aja diajak, biar nyoba gitu. Nanti jadi kalau gak enak, yang disalahin bukan manajer doang. Kameramen juga, bener gak? Gimana lidahnya? Ayo. Gitu, jadi biar banyak. Kalau mau gendut, gendut bersama. Gak boleh sendiri-sendiri. Gak boleh sendiri-sendiri ya? Harus bareng-bareng. Waduh, ini yang gak boleh nih. Ini yang gak boleh nih. Kan serinya banyak nih. Kita udah lama, baru tahun ini kita keliling seri ya, beberapa kota. Nah, pengalaman dari kemarin turnamen tuh, jadi kayak referensi yang kita punya dari sebelumnya banyak yang udah tutup. Jadi karena pandemi mungkin ya? Iya, jadi kita bingung. Nah, akhirnya harus nyari gitu. Sekarang ini juga lumayan membingungkan pas ke Denpasar ini, mana aja yang udah buka, masih buka gitu. Nah, jadi kalau Fanatics punya usulan yang ada di setiap kota seri, boleh kasih tahu. Ini enak teh, yang ini oke, yang ini mantap. Komen di bawah ini gitu, kayak YouTuber komen gitu. Komen di bawah ini ya. Pedas. Tapi pedas. Tom yum Bali. Makanya pedas. Ini sebenarnya makanannya kayaknya bukan anak untuk anak-anak, kan untuk gue. Soalnya sayur. Enggak, soalnya pedas. Soalnya makanannya gini pedas. Oh. Kita cicip dulu. Pedas enggak? Ya. Coba tes. Dulu ya. Enak. Cenderung manis sama pedas. Enggak terlalu pedas kalau gua ya. Bisa diterima pedas ya? Ada isinya. Ada isinya, cuman kecil. Curiga. Oh, lihat tuh. Soalnya gini. Enggak pedas, manis. Ah, pedasnya cuma dikit. Oh, iya nih ada isinya. Beneran. Benar Mas, ada isinya. Iya. Kirain. Ini cabai doang. Terima kasih. Oh, thank you. Stop pertama gimana? Review. Ini makanannya. Mantap. Apalagi ikannya. Ikan. Udah enggak ada yang di shop. Habis. Tinggal tulangnya doang. Berarti approve ya? Approve. Mantap. Oke, keluar dari. Pasta mana pasta? Kanan juga nanti. Ini langsung ke kanan. Ini juga. Langsung kanan ya. Aneka jenis makanan pokoknya kita jelajahi hari ini. Makanannya apa? Ini kan. Iya. Gosa. Siapa itu? Sudah Daniel. Kayak gue pikir, "Hei. Ngapain lu? Lu di mana? Di sini deh. Ya di sini." Oh. Eh, ngapain lu? Di samping ini? Iya, di sini teh bawah. Pikirnya pasti enak banget nih. Oh, ketawanya. Yang kalah kemarin ya? Yang kalah kemarin ya? Iya, yang kalah kemarin. Baru sampai deh. Iya, kok bisa kalah? Kemarin. Kok bisa kalah kemarin? Nakal banget. Terima kasih lu. Makasih.
kita kasih dulu. Kasih yang pertama. Kita ngalah dulu game pertama. Masih harus ngalah ya. Ya benar. Kasih kejutan aja dulu. Sambal mata. Dah. Udah tahu lah paling enggak. Oke. Yuk. Ini dia. Ini terkenal nih. Pomodoro ya kan, kayak podomoro. Oh, iya kan. Seru nih. Menarik. Tapi kenyang, habis makan tadi. Dikit-dikit. Ntar aja, yang penting udah tahu tempatnya. Aku foto ya Mbak ya, biar nanti tinggal order. Yang ini, yang di sini ya. Nah nanti kalau aku minta menunya, tinggal di WA ke sini ya. Iya. Nanti kalau mau gini foto menunya nanti tinggal WA. Nah boleh ya, tinggal WA. Ya. Maaf dengan ibu siapa? Saya dengan Baby. Ibu Baby. Nah, ya. Dari Satria Budak. Nanti aku WA. Iya iya boleh. Ya. Masih banyak Mbak. Iya. Iya. Jangan ke kiri itu. Kiri kiri kiri. Teh, salah mobil ini. Kok bisa tahu? Slapstick banget. Salah mobil. Kebanggaan Surabaya. Surabaya ini. Ada di Bali. Sama heading juga. Ada ini. My love ini. Ada apa? S cincau itu tuh apa namanya? Rumput laut. Ini nih Pik, menu komplitnya Pik. Ayam, empal, tahu, tempe, bakso. Ini enak nih. Ini enak itu nih. Dulu aja, Mas. Hah? Ini enak nih. Mau enggak anak-anak makan ini? Tapi sambalnya harus dipisah ya, jangan disatuin gini. Mm-hmm. Soalnya sambalnya kalau dibungkus tuh pasti dipisah. Pasti. Ya. Terus dia apa namanya? Level pedesnya bisa diatur. Kalau mau pesen kayak ini di box gitu ya. Di box terus kayak gitu sambalnya dipisah, nasi ya paling nasinya satu sama ini beli tambah nasi, sama gitu. Apa ayam gitu kan. Iya, ini kan ini kan satu paket segini kan. Tiga tambah ayam berarti ya. Sama nasi. Iya. Jadi sambalnya dipisah. Biasanya survei-survei gini enggak? Kalau dari survei, tahun ke tahun. Kalau belum tahu daerah tuh biasanya survei-survei. Makanan yang terdekat mana? Laundry yang terdekat mana? Jadi biar tahu letak makanan yang paling dekat dari hotel mana. Sepatu yang paling dekat di mana? Sama laundryan yang penting cucian gitu. Ya lah. Itu perlu banget. Tapi kalau Bali ini aman laundryan. Aman. 851050209 dah. Ada berapa banyak kontak seperti ini di HP TVB? Sederhana aja ya. Hmm. Bandung, Bintaro, Hang Lekir, Jakarta, Jogja, Kelapa Gading, mana lagi deh? Coba sederhana. Sederhana toh. Bandung, Bintaro, Solo, Supratman toh, mana? Tuh, tuh. Asli manajer dari beneran. Is emas kalau punya sederhana itu. Makasih. Wow, Bandung Pride. Sampai Bandung. Sampai Bandung kalau lihat tuh. Jajan somai. Bang, jajan somai Bandung Bali. Di Bali, benar tuh. Perhentian terakhir sekarang ngapain? Katanya mau cari kue ya, khas Bali gitu. Apa? Oh, apa khas Bali? Khas Bali. Oh, sepatu khas Bali. Bali Bakery. Oh, Bali Bakery.
Habis itu sama beli pokari buat besok. Udah, ke hotel pulang, istirahat. Nah, udah full, udah keliling-keliling kuliner. Sekarang tinggal cari cemilan katanya. Bali bakri. Enak gak? Nggak tahu, belum pernah makan dong. Udah, makanya cobain dulu. Kalau kata Bu Bos, enak. Nah, buktikan nanti ya. Kita hari ini makan terus, aduh capek. Last stop. Penasaran doang, katanya enak. Rekomendasinya dari siapa? Banyak sih. Dulu pernah kesini, tapi udah lama lupa. Pisang coklatnya satu. Ini enggak. Kasih ya, Bu. Ya, pulang. Jajan dulu. Udah selesai. Hari ini udah keliling-keliling. Udah dapat banyak referensi makanan. Mudah-mudahan selama di Bali, kita mau nyoba semua makanan yang tadi udah kita lihat. Thank you. Dan coba. Thank you, thank you. Bye-bye.